Sup guys, berhubung hampir 2 minggu ini kaki saya tuh rada sakit, jadi kemarin ceritanya habis jatuh dari tangga dan kesleo lumayan parah nih yang sebelah kiri. Udah lama juga sih nggak ngevlog, nggak bisa riding motor, udah kangen juga. So daripada bengong nggak ngapa-ngapain, kita kebetulan motor nih dua udah lama nggak dipanasin, yang satu CB2,5, yang satu lagi R1, udah lama nggak dipanasin. Jadi daripada kayak tekor, nah sekali-sekali dipanasin sekaligus iseng denger suaranya kayak gimana. Yang satu saya pakai knalpot Two Brothers, nah di CB2,5 nya. Kemudian yang R1 nya pakai Yoshimura USA. Nah, sekarang kita hidupin aja satu-satu gimana. CB2,5 saya udah nyala. Udah hampir 2 minggu, kayaknya udah 2 minggu lebih deh dia nggak ini nggak apa? Nggak nyala. Ternyata dia berhubung dia udah on aho dari pabriknya, ternyata dia nggak terlalu banyak makan aki buat starter. Akinya juga masih sehat. Nah, dan ini suaranya dia pas langsung. Akhirnya setelah berkali-kali nyoba ngidupin R1 ini karena udah 1 minggu lebih nggak dihidupin, jadi starternya itu butuh berapa kali mancing-mancing baru dia mau nyala. Nah ini suara ketika nyala barengan lah. Kayaknya sih kalau dari segi suara sama-sama keras ya. Cuman kalau dari jauh saya nggak tahu juga nih karena cuma bisa ngamatin dari deket. Tapi kalau dari barengan aja sih sama-sama keras suaranya dan lumayan mengganggu. Saya coba matiin dulu yang CBR karena udah lumayan lama nyala. Ini contoh suara nyala ketika R1 nya aja yang nyala. Jadi CBR nya udah saya matiin karena kalau dinyalain barengan tuh berisiknya udah kayak apaan tahu nih rumah. Tadi komplain sama tetangga. Jadi ya penting sih sesekali itu kita riding dan manasin motor. Jadi kalau kalau di CBR 2,5 ini, dia kalau misalnya lama nggak dihidupin, itu banyak customer saya tuh full pump-nya bermasalah. Jadi apalagi kalau misalnya bensinnya tuh udah lama nggak diisi, jadi masih pakai yang lama aja, itu lama-lama dia korosif, akhirnya itu jadi menguap. Nah, itu lama-lama bisa bikin karatan di dalam tangki dan itu akhirnya full pump-nya bermasalah. Nah, R1 ini paling sih penyakitnya kalau dia lama nggak dipakai atau lama nggak dihidupin, nyartaternya tuh agak susah. Jadi kayak tadi itu saya berapa kali nyetarter tuh nggak mau gitu lah. Akhirnya saya pancing-pancing, hidupin kunci kontak on off, terus start sama throttle-nya itu saya mainin, baru dia mau. Jadi ya memang motor meskipun dia gede-gede juga buat koleksi atau gimana, itu sekali mesti kita hidupin. Dan bagusnya sih akinya dicabut kalau misalnya lama nggak kita pakai, atau lebih baik lagi kita punya charger aki. Oke, okay, so that's it dulu deh. Saya mau balik manasin ngegas-ngegas dikit nih. Kalau cuma dilangsamin ngisinya lama akinya, jadi so catch you later. Mungkin next saya udah bisa riding lagi, udah sembuh kaki saya. So ciao guys.